Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihim bi ihsan ila yaumiddin. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah bersabda. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat rupa dan jasadmu. Tidak melihat jasad dan rupamu, kan, tetapi dia melihat kepada hati dan amalmu. Yang menjadi penilaian Allah di hati dan di amalan. Untuk lebih memahami hadis ini, ada sebuah hadis yang menceritakan ada tiga bayi yang bisa berbicara. Dikala pada saat itu kerjanya bayi kan cuma menangis. Tapi ini ada yang bisa berbicara. Yang pertama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kedua seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang mengaku dihamili oleh Juraij. Oh, saya ini anaknya Juraij. Sehingga tempat ibadahnya diruntuhkan oleh orang-orang. Karena ini orang ahli ibadah masa bahugel. Masa ya tipikor, tindak pidana kore-kore, jadi dia rombak, jadi ini Juraij pun, saya tidak melakukannya. Saya dibilangin berzina dengan seorang perempuan, ini hasilnya baiknya. Oke, kalau begitu saya sholat dua rakaat baru dia tindis di pur. Siapa ayahmu? Oh, saya. Dia tunjuk. Bukan anaknya Juraij, tapi ada orang yang menghamilinya. Kemudian yang ketiga adalah seorang bayi yang disusukan oleh ibunya. Sementara menyusu, tiba-tiba ada perempuan yang dipukuli oleh masyarakat. Dituduh macam-macam. Baru ibunya bilang, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti itu. Itu bayi melepaskan tetek ibunya, langsung melihat. Baru dia bilang, ya Allah, jadikanlah aku seperti itu. Ini bayi bilang, ya Allah, jadikan. Tidak berapa lama, ada seorang bangsawan dengan kuda gagah. Dengan gagahnya menunggang kuda, baru ibunya bilang, ya Allah, jadikanlah aku anakku seperti itu. Itu bayi melepaskan tetek ibunya. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti itu. Kenapa begitu? Ini yang dipukul, yang dituduh pezina, ya macam-macam. Ternyata itu perempuan yang dipukul itu tidak ada yang dia lakukan, cuma itu tuduhan, ya hatinya benar-benar ya ikhlas, dia beribadah, ya
Namun orang ini angkuh hatinya, ya tersembunyikan di dalamnya keangkuhan, kesombongan, ya. Jadi itu. Kita melihat kalau penglihatan ibunya ini, orang yang dipukuli terlihat ya jasadnya, kurang bagus ya. Kemudian dia melihat orang bangsawan ya dengan gagahnya, kemen membuat decak kagum. Tapi ternyata yang bukan itu yang dilihat ya, hati dengan amarah. Jadi hati kita perbaiki hati. Jangan juga seperti ada orang yang perempuan pakai yuken si biar begini, yang penting hati baik, ya, hati baik. Bagaimana ente pakai hati jadi baik sedangkan ente kasih dia wangi, ya? Itu yang dilihat bukan hanya hati tapi amalan juga, ya. Amalan juga dilihat. Yang penting hati baik. Bagaimana ente pakai hati baik tapi ente pakai kelakuan kurang bagus, ya? Biar tidak sholat begini, terampe hati baik, ha? Ente tidak sholat kau mengaku ente pe hati baik, kurang ajar ente. Ya, jadi kita yang dilihat itu hati dan amalan. Ada konkret nyata. DP nyata apa? DP kenyataan apa? DP buktinya apa? Hati baik itu dilahirkan dengan amalan. Dengan amal baik. Al-zahir yadullu ala al-batin. Yang nampak itu menunjukkan apa yang ada di dalam. Jadi kita berusaha memperbaiki hati, juga berusaha memperbaiki amalan kita. Ada amalan hati dan ada amalan anggota badan. Kita berusaha memperbaiki hati kita dan amalan kita. Dan jangan juga cuman dapat lihat bagus di luar tapi hati busuk ya. Misalnya dapat lihat orang, ada orang bukan main dapat lihat khusyuk, Allahu Akbar, baru berzikir menangis. Pas tidak ada orang, tidak ada air mata keluar. Pas ada orang, air mata keluar banyak-banyak. Menangis. Pas tidak ada orang, tidak ada kiring dekat mata. Ya? Nah, ini harus dikoreksi. Jadi kita bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, di tengah orang banyak, ya, dalam keadaan sendirian, kita berusaha bertakwa kepada Allah. Jadi kita perbaiki hati ini karena kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qol. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jikalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jikalau dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Yaitu hati. Jadi kita harus perbaiki. Dan perlu diketahui bahwa memang
kolbun itu biasa kan diartikan hati, sebenarnya kolbun itu jantung. Karena saya mau tanya, hati itu letaknya di mana? Kalau hati, kalau jantung lewat, letaknya di mana jantung? Di mana? Sini. Kalau hati? Sini. Hah? Saya tidak tahu betul, saya tidak tahu kalau jantung di mana? Kalau hati? Pakudekan? Begitu ya? Nanti mau tanya sama dokter. Iya, jantung hati. Iya, jadi ada sebuah pendapat bahwa kolbun itu yang dikatakan di dalam hadis maupun ayat itu dialamatkan ke jantung. Karena ketika Nabi mengatakan ataqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya. Takwa itu di sini. Iya, masya Allah. Jadi intinya kita usahakan perbaiki hati kita. Kemudian biasanya kita itu kalau sakit jasad kita langsung kita bisa dapat tahu, kita bisa deteksi, misalnya sakit mata kita bisa tahu sementara sakit mata. Jika kita mau angka barang, tidak bisa tak angka, sakit tangan. Misalnya kaki, sakit kaki. Tapi biasanya orang sakit, ada penyakit di hatinya, dia tidak tahu. Bagaimana itu penyakit di hati? Ketika azan berkumandang, dia tidak mendengar. Itu berarti ada penyakit di hatinya. Itu namanya kolbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi kalau ada, biasanya kalau sakit jasad kita bisa langsung dapat tahu, tapi kalau sakit ada penyakit di hati seseorang, terkadang orang tidak sadar bahwa dia sementara sakit. Ketika dinasihati langsung marah, misalnya mau kasih ingat langsung ada timbul kejengkelan, berarti ada penyakit di hati. Misalnya ajakan sholat, tidak mendengar. Jadi kita banyak istighfar, perbaiki hati. Kira-kira ada pertanyaan? Kami bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dibicarakan Ustaz tadi mengenai hati. Yang pertanyaan saya, yang menentukan hati seseorang itu baik atau tidak baik dari segi apa yang bisa dinilai ke seseorang itu, kita menentukan seperti apa hati seseorang. Terima kasih. Okay. Tadi di dalam hadis, jikalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jikalau baik hati seseorang, maka terpancarkan kepada anggota badannya. Karena hati itu bagaikan raja, dan anggota badan ini adalah prajuritnya. Jikalau DP prajurit jaga balia pala-pala putih langsung balia, kecuali pala-pala istri silakan, tapi kalau lagi bak ekor sadiki, ini kecuali
satu kali harga langsung dialihkan, jangan harga terus. Nah, so ada niatan itu. Jadi kalau masih ada kesombongan, memandang remeh orang lain, berarti hati kurang bagus ini. Ya, DP lidah selalu ada DP ya, kebun binatang. Ya. So, pokoknya DP kuda-kuda, DP babi ada, DP satu kali DP tusa. Ya. Pokoknya caci makian keluar dari lidahnya, wah, berarti masih. Jadi itu hati baik itu terpancar di prajurit-prajuritnya. Jadi harus perlu dikoreksi. Ustaz, kalau perbedaan jiwa, perbedaan jiwa dengan roh. Iya. Saya juga tidak tahu perbedaan jiwa dan roh. Terkadang dibilang sama. Terkadang juga dibilang, dialamatkan ke hati, jiwa ragaku. Jadi, itu kan bahasa Indonesia. Nanti mau tanya sama guru bahasa Indonesia. Jiwa ini apa dia bermaksud? Apa roh? Apa hati? Ya. Ya. Nanti mau tanya. Jadi itu ada yang lain? Pas. Ya, semoga bukan pastio. Jadi intinya selalu mengoreksi hati ini. Jadi kalau ada masih ada kesombongan. Termasuk kesombongan itu menolak kebenaran. Tahu-tahu orang suka seingat, dia bilang, apa ngalah ini? Baru belajar sedikit, so, aja. Siapapun yang beri nasihat, okay. Terima. Terima kasih atas nasihatmu. Nah, ambil baik-baik, simpan baik-baik. Kalau belum bisa diamalkan, paling tidak menjadi khazanah ilmiah sebagai satu bentuk simpanan ilmu. Oh, insya Allah saya bisa amalkan. Jadi pertama, kita belajar ilmu. Ilmu itu dapat pahala. Kemudian kedua, kita berusaha amalkan. Supaya ketika orang tanya, kita bisa jawab, oh gini. Nah, atau bagaimana? Mana yang lebih penting? Oh iya. Kita tidak bisa tahu akhlak kalau ilmu tidak tahu. Ya. Sehingga itu kata Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita harus lakukan. Jangan sampai kita bilang, oh salah satu adab itu sujud kepada orang tua. Itu tidak boleh dalam Islam. Kita mau sujud. Dalam Islam tidak boleh bersujud kepada siapapun dia kecuali kepada Allah. Kepada orang tua pun tidak boleh. Dosa itu. Dosa. Kata Nabi sudah, kalau sekiranya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Cuman karena tidak boleh, tidak. Nabi tidak suruh, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Ada kurang yang menyebabkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.